Tebel banget, Pak. Kayak rompak. Gue ngerokok ini bisa ngerampok kepala Somalia. Nama saya Vengeance, usia saya 22. Nama saya Tasya, umur saya 23 tahun. Hai, gue Justian, usia 24. Kinur, gue... gue 24 atau 25 ya? 25, Deng. Nama gue Jose, 25 tahun. Nama saya Nina Alvian, 27 tahun. Tua, tua. Wah, ini mau perokok ya? Saya perokok. Perokok. Iya, merokok. Tidak. Tapi pernah mencoba ya? Pernah. Kalau merokok dan menjadi perokok, pernah? Merokok pernah, meskipun bukan perokok aktif. Marlboro pernah, kretek pernah. LA Ice, mentol. Kalau sekarang lagi mil mentol. Nggak praktis sih, harus ngelinting dulu. Ribet-ribet. Biasanya buat orang-orang ngirit. Kan kalau misalkan ngerokok konvensional lebih mahal. Jadi buat ngiritnya itu dia bikin sendiri, ngelinting sendiri gitu. Lo tahu ribet lo ada apa? Bakau. Bakau sih ini. Saya mengenal ini seperti tumbuhan, daun-daun kering. Nggak tahu nih apaan ya. Ini sesuatu yang herbal. Ini sesuatu yang keras. Kalau dari visual tuh kayak dongates. Daun itu loh yang sering buat sayur. Daun adas. Kalau orang Jawa pasti tahu tuh, ya. Itu sih. Oh, ininya. Bukan kertasnya. Mbak dulu lah. Oh iya. Ini tuh kayak ini kalau bapak lu pulang dari Mekah nih, terus bawa pacar, pacar kuku. Nah, ini wanginya kayak gini nih. Yaduh, berantakan. Iya. Kayak rumput laut ya baunya. Potongannya kayak tembakau biasa gitu. Kok hijau tapi ya? Kok saya deg-degan ya? Om saya tuh, dia tuh kerja di BNN, pihak keuangan. Nanti oh, banget lu anjing. Baunya kayak berat nih. Nanti saya coba periksa ke om saya yang di BNN ya. Tapi belum pernah, tapi udah tahu saya. Tahu lah ya, cuman di linting doang kan, ditaburin linting. Kita coba saja. Sudah coba. Di sini ada kertas rokok Isamsu, eh bukan nih, Isamu! 2, 3, 5! Eh gimana woy? Ya coba aja, pokoknya sampai bisa diisap. Duh, gua ga bisa lagi nih, ini kertas satu aja. Ini gini, apa gini ya? Kita coba saja. Agak belum. Gua kayak bikin risol dah. Eh gimana sih, gua ga ngerti nih. Ya coba aja, oh. Woy, woy. Jadi udah selesai. Coba dulu ya. Gua takut kebanyakan lah, segini kali ya. Biasanya ada juga yang alatnya tuh, yang rolannya. Cuman gua nggak bisa pakai rolan malah. Boleh pakai alat bantu linting. Paling pas itu kalau kata teman saya pakai mata uang $1 AS, karena dia panjang sama sebuah kartu. Nggak tahu bantu atau enggak, tapi mempermudah. Holy shit, holy shit, salah nih, salah. Boleh pakai dua nggak? Boleh. Biar gampang. Wah, ini kagak ada lemnya ya? Anjing, susah, Pak. Kan dia enggak nempel nih. Berarti kudu dijilat kan? Eh, enggak nempel, woi. Gimana sih? Taruh lem dulu. Ya, kalau basah enggak bisa dibakar ya? Gimana dong? Udah. Kalau gua tidak rapi. Coba. Coba kamera, kamera. Tapi tetap kerucut. Iya, bermuda. Yah, kertasnya lemah. Yah, kampung. Coba ya, jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, aduh, dadah. Gini ya? Oh nggak ada isinya, berarti kurang banyak dong? Kayak cuma. Nah, fungsi duitnya tak lain dan tak bukan adalah membantu proses melinting. Saya memang bukan yang terbaik, tapi bisa. Nggak tahu nih bisa apa nggak filternya. Iya ya, aturan di depan ya. Ah, temen gue yang bule juga belakangan masukin filter. Kalau gini keluar di depan ya, goblok, goblok, bule tolol, salah gue diajarinnya. Gitu? Belum anjir. Nabun ya, Mak? Kayak bau daun pisang, ya kan? Buset, nendang banget sih. Gila, tebel banget anjir. Ini kayak rokok bocah SD dah. Yang baru nyoba ngerokok. Matiin aja ya, ini kagak enak banget ya. Cuma dilipat, gak ada linting, belum bikin. Oh iya, oh ini kayak gini aslinya. Kayak gak gini deh, masa langsung abis gini? Padatnya ke atas, bukan ke depan. Kenapa jadi gini? Salah gua bakarnya. Saya memang bukan yang terbaik, tapi bisa. Wee, rapi banget ya.
bedanya lebih padat, terus lihat lebih bisa dihisap. Wow, dia lebih paten gitu ya kan? Lebih enak digenggam, lebih keras gitu. Oh gini caranya, kayak toa. Beda banget lah, gila yang gue bikin pahit banget. Sampai berair mata saya. Wow, ini lebih smooth. Ya of course, ya nggak tahu deh kenapa, tapi enak. Rasanya agak keras dibandingkan ini di Samsu. Di Krotek non filter, ini nikotinnya tinggi sih, langsung naik soalnya. Kalau gue langsung teng gitu. Halus dia, apa namanya bedanya sama bako biasa yang mungkin warnanya coklat-coklatan gitu ya. Lebih halus. Ya itu dia, Froyo Neon X BNN. Manis banget gara-gara ininya. Cuman ininya, buset. Kayak dibogem sama Pak Tani. Puh, gitu. Mbak kok ada biji-bijinya ya, Pak? Biji apa ya? Ini biji apa ya? Gak tau. Apa udah ada videonya. Waduh. Digantung bapak gua nih gua. Tidak tahu tapi ini apa. Tembakau hijau, pangmut, panglima muda, dan gayo penarun. Tapi logonya ini loh, Bob Marley anjing. Yuma. Ini tuh udah Bob Marley-nya. Jadi, banyak nih penonton nih yang mau kita ngomongin ganja. Gitu kan, nanti takut tangkap. Ini kita hadirkan, ini tembakau dari Aceh. Ini om, ini dari Aceh. Tapi tenang, ini legal. Ini legal om, tenang. Karena ini adalah oleh-oleh khas Aceh, namanya Bakong Gayo. Bakong Gayo. Kenapa warnanya hijau? Karena dia itu tidak dijemur matahari kayak bako-bako lain gitu ya? Jadi dia cuma dipanen. Dan yang dipanen itu cuma bako muda. Legal, tenang. Oh legal. Karena digantung sama bapaknya. Serem juga ya kalau bawa kayak ginian. Berarti kan emang gara-gara kandungan gajah sekali. Iya. Dicek tuh nggak? Ini beli di mana? Langsung. Nggak dijual di sini sama sekali. Iya ada. Tapi dari sana juga. Harganya itu 50 ribu 100 gram. Segini nih, 100 gram. Bisa jadi, tapi kan dapetnya susah. Permasalahan bukan itu, tapi kan lu gak bisa ngerti. Nah itu. Tapi saya kayaknya tetap LA karena ini baunya bahaya. Bisa menyebabkan kecurigaan atau suzonism. Enggak, megang klobot. Lebih pilih klobot daripada ini. Kalau untuk yang non perokok sih kuat banget, terus pasti langsung batuk gitu kan, soalnya langsung masuk tenggorokan gitu. Tapi kalau buat perokok kayaknya mantap, apalagi untuk anak-anak agensi. Ya gitulah. Jadi kenapa kita buat video merokok, karena banyak orang yang mengkonsumsi tapi tidak tahu bedanya, tidak tahu cara pakainya. Jadi Froyonian itu sebenarnya awareness. Oh bagus. Ya. Tidak usah ada pesan-pesan ya karena sudah sering dikeluarkan oleh pemerintah. Perlu pak, ibu hamil tidak boleh merokok. Ya anak sekolah tidak boleh merokok. Bapak yang punya anak jangan merokok depan anaknya. Masih nyala ya apinya? Bakar ya. Vortex. Wah.